Hai hai hai, ketemu lagi di Rizka Haha Channel. Sekarang kita lagi ada di Kota Duri, Provinsi Riau nih guys. Nah, sekarang kita mau cobain sop buntut Margoroso yang berada di Jalan Sudirman, Kota Duri, Provinsi Riau. Nah, penasaran kan seperti apa rasanya sop buntut Margoroso ini? Jangan lupa ikuti video ini sampai selesai. Tuh, berarti belum rezeki. Ya, video ya mas ya. Jadi sop Margoroso ini menyediakan berbagai macam menu guys. Ada sop buntut, ada sop iga, sop daging, dan lain sebagainya. Sop Margoroso ya udah. Ini habis sehari nih udah sebanyak ini. Habis. Berapa kilo ini udah biasanya? 80 kilo sehari. Wow. Jadi bisa menghabiskan 80 kilo buntut sapi dalam sehari ya guys. Wow, kita bisa lihat dari tumpukan daging dan juga buntut-buntut sapi yang di dalam panci tadi ya guys. Nah sekarang sopnya udah datang, yuk cus kita cobain ya. Wow, lumayan. Oke guys, ini sop daging, ini sop buntut. Sop buntut. Mari kita aduk guys, kasih kecap. Kayaknya 40 kilo sehari guys. Mantap. Kasih kecap sama cabai ya guys, biar makin mantap. Kita coba yang fresh dulu guys. Sambil diaduk. Segar. Mantap. Ini dagingnya buntut nih guys. Ada apa ini? Ada wortel, tomat, jeruk nih guys. Terus dikasih jeruk nipis. Nah ini yang sop dagingnya guys. Ini isinya nih. Wow. Dagingnya besar-besar, nggak nanggung guys besarnya. Seger ini sopnya, kita makan pakai nasi ya guys. Segar guys, udah kentang. Nah, kita coba kuahnya. Kuahnya seger guys, bumbunya pas. Sop Margoroso ini seperti sop pada umumnya ya guys, dilengkapi dengan wortel, kentang, tomat, ada jeruk nipis, dan juga kemudian ditaburi dengan daun seledri dan juga bawang goreng yang menambah cita rasa dari sop ini sendiri. Nah bumbunya juga sangat melekat ya guys, bumbunya itu kental, dagingnya juga empuk, selain porsinya yang banyak dan dagingnya itu banyak guys. Dibanding dengan sop-sop lainnya, ini dagingnya itu benar-benar banyak porsinya. Jadi buat teman-teman yang berada di Kota Duri, ini recommended banget ya. Selain juga bisa dipesan untuk catering dan acara-acara. Ini enak ya, serius. Bumbunya pas ya. Porsinya itu banyak guys. Banyak porsinya, banyak dagingnya guys. Ada juga yang sop dagingnya ya. Karena menanggung tuh. Daging empuk. Thank you.
guys. Jadi rempahnya terasa guys. Mantap. Daging enak banget. Segar guys, segar. Lama bana guys, bumbunya itu benar-benar meresap dimasak dengan rempah-rempah yang lengkap ya, dan rasanya itu benar-benar cocok di lidah. Jadi ini kita datang jam 10.30 pagi kan? Kita sering juga lewat Duri. Dan kebetulan masih sepi karena baru kali ini nggak ya? Baru kali ini nggak pak. Ternyata enak. Sepertinya kalau di jam makan siang, di luar ekspektasi kita, warung ini bakalan ramai. Ini bisa dilihat guys, potongan dagingnya luar biasa, besar. Ada tomatnya juga guys. Ada kentang. Lama banget. Mau pemandit sini ya. Teman-teman yang berkunjung ke Kota Duri boleh mencoba guys. Enak banget. Tuh bisa dilihat guys, dagingnya itu empuk banget dan tidak melawan saat digigit ya guys. Lihat nih guys, potongan dagingnya besar-besar. Wow, segar banget ini guys. Sudah habis. Setelah menempuh perjalanan jauh ya, makan ini. Oh, tenaganya langsung pulih nih guys. Dagingnya segar. Warungnya sederhana di pinggir jalan. Di pinggir jalan raya. Pinggir jalan sederhana. Kota Duri, Provinsi Jawa. Lagi nih kan. Jadi ini kita datang sebelum jam makan siang ya. Ya. Kalau jam makan siang kayak sepertinya ini kalau rame sih. Guys, sama nih. Oke, yang lain kita beli, yang lupa enggak. Untuk satu porsi sop buntut Margoroso dihargai dengan Rp25.000 per porsi, dan untuk sop daging ataupun sop iganya itu Rp30.000 per porsi. Dan harga ini menurut saya sangat-sangat murah ya, karena rasanya yang luar biasa dan juga porsinya yang banyak.
Di warung atau kedai Sop Margoroso ini juga menyediakan aneka makanan lainnya seperti bakso, mie ayam, dan juga aneka minuman lainnya. Menikmati Sop Margoroso ini menjadikan lidah kita bergoyang-goyang saking enaknya. Karena bumbunya yang benar-benar pas, meresap, dan juga dagingnya yang benar-benar empuk banget. Jadi buat teman-teman yang berada di Kota Duri atau berkunjung ke Kota Duri Provinsi Riau, Sop Buntut Margoroso ini sangat kita rekomendasikan untuk dicoba. Buat teman-teman yang udah menonton video ini, jangan lupa di subscribe Rizka HH Channel, jangan lupa di like dan juga komen di bawah ya. Kemana lagi kita mau cari makan dan juga cari tempat wisata, boleh direkomendasikan di bawah ya guys. Dan jangan lupa diklik tanda loncengnya biar dapat pemberitahuan video-video kita berikutnya, karena kita bakalan selalu jalan-jalan dari satu kota ke kota lainnya dan juga cari makan-makan enak dan juga tempat-tempat wisata yang recommended dan menarik. Guys, bersih ya. Wow, ini recommended. Berapa Bude? Iya. Oh iya, daging satu. Untuk satu. 65. Bisa dilihat guys, okay, kita mantap, sudah menghabiskan sebotol S2. Kalau sup buntutnya aja berapa? 25. Daging 30 ya. Semoga makin laris Pak Mas. Masih banyak Mas. Iya. Bude, makasih ya Bude. Pesanan ya Bude? Iya. Di sana tapi lanjut terus. Oh gitu. Yang udah banyak langganannya ya. Terima kasih Bude. Ya, makasih ya Bude, Mas. Ya, Pak.